bagaimana pangkalnya, pangkalnya tidak sampai pangkalnya dan yang sampai motor melihat akwat itu lah orang yang pasti yang kita lakukan. Nah, sekarang terakhir kepada mekanisme tata cara. Kamu pernah melihat yang kurban di rumahnya masing-masing? Pernah melihat kan? Masih. Sunatnya menghadapnya kemana? Menghadapnya kemana? Kiblat. Seperti jenazah yang dihadapkan ke kiblat, tapi iman ke sebelah latar kepalanya. Ya, latar. Kemudian memakai pisau yang tajam. Sunatnya lagi yang ketiga, berikan dulu kabar gembira, dikasih makan dulu. Kemudian yang keempat bagi yang penyembelihnya bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian bismillah di Allahu akbar. Pakai rohman dan rohim tidak? Pakai tidak? Sunnahnya tidak memakai rohman dan rohim. Kenapa rohimnya? Karena dikatakan tadi bahwa
kita ini disunahkan baca bacanya wudu dengan Allahu Akbar, harus dengan pisau yang tajam menghadap ke kiblat. Nah, disunahkan juga kita mengucapkan takbir. Masih ingat kan takbirnya? Coba ajukan tangan yang waktu Idul Adha semalam suntuk bisa takbir sampai pagi. Buat berapa menit, berapa jam? Ya. Ada yang pakai kan kalau bulan ya. Ya udah. Coba sekarang takbir dulu. Kalian yang belum berkorban, bapak juga yang belum berkorban.
Amin. Amin.